Ribuan rakyat Palestin pulang ke kawasan perumahan mereka di Khan Younis, selatan Gaza pada Selasa selepas rejim Zionis menamatkan pencerobohan berlarutan sejak seminggu lepas atas alasan ingin menghalang Hamas daripada berkumpul. Badan Kesihatan Rasmi Palestin berkata anggota mereka telah berjaya menemukan sebanyak 42 mayat Palestin yang terbunuh sepanjang pencerobohan Israel di timur Khan Younis. Anggota tentera Israel mendakwa mereka telah membunuh 150 penembak Palestin sepanjang misi selama seminggu itu, memusnahkan terowong dan merampas senjata. Sejurus rejim Zionis itu pergi, kelihatan rakyat Palestin kembali ke rumah mereka dengan cara berjalan dan menuntun keldai yang membawa barangan mereka. أنا هينا مروحي ماشي جيت من عند مستشفى ناصر ماشي وهينا حروح ماشي. Ramai penduduk berkata mereka terpaksa meninggalkan kawasan rumah mereka beberapa kali susulan serangan rejim Zionis. Usaha mewujudkan gencatan senjata yang telah berlarutan selama berbulan-bulan lamanya kelihatan tidak akan berjaya. Pada Isnin, Israel dan Hamas menyalahkan antara satu sama lain susulan kelembapan proses itu.